Nah, teman-teman, kali ini aku mau mukbang sushi. Tuh, sushinya macem-macem. Ini ada udang, ini ikan, ini telur, ini halau atau crab, tahu, ini nggak tahu, ini rumput laut, ini nggak tahu, ini telur ikan, ini ikan juga. Ayo kita makan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau mukbang sushi. Ini udah jam berapa ya? Aku liatin. Ini udah jam 10 lebih 2 menit. Nggak tahu, aku pingin makan sushi. Jadi tadi aku order sushi. Aku liatin sushi apa aja. Ada tahu. Ini tahu teman-teman. Ada tahu. Ada crab. Ada telur. Ini ikan. Ini udang, kulihatin. Bentar. Udang. Ini nggak tahu apa. Tapi ini ada wijennya di atasnya. Terus ini rumput laut. Ini nggak tahu juga apa. Kalau ini telur, telur ikan. Langsung aja mari kita makan. Aku permulaan yang tahu. Ini aku belum pernah teman-teman makan kalau yang tahu. Kalau yang lainnya sih udah. Tapi kalau tahu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Ternyata enak teman-teman. Ini kulit tahu. Jadi tahu pong itu diambil isinya, terus diisi sama nasi. Enak. Sekarang yang kedua, ini crab atau kalau bahasa Kantonisnya halau, holau atau halau ya, nggak tahu apa ya, itulah. Aku makan cuma sama soya sauce karena aku nggak suka wasabi teman-teman. Sekarang yang telur. Oh ya, ini isi 10 30 dolar, berarti satunya 3 dolar. Yang 3 dolaran. Sekarang yang telur. Cocok pakai saus sedikit. Karena aku juga enggak begitu suka aja saus, teman-teman. Nah, dulu aku mau makan yang udang dulu ya. Makan yang udang dulu aja. Ayah. Ternyata ucul teman-teman. Ini sisanya penggemukan. Bener. Aku makan telur dulu ya. Yang telur ikan. Atau dikit aja. Ini aku gak tahu apa. Terus kalau ini ikan nggak tahu, kayaknya pedes ya, kayak pedes teman-teman. Coba dulu ya, coba ikan, nggak usah pakai soya saus. Kan jelasin lepas gimana gitu.
Kayak coba yang ikan ya. Ini ikan tapi bukan salmon, teman-teman. Kayak ikan apa ya? Yang dipanggang gitu. Bukan salmon. Tinggal gitu ya. Kayaknya lumayan, lumayan enak. Terus gitu ini ya, yang dua ini mungkin nggak tahu bisa ngabisin apa nggak tahu. Kenyang banget, kenyang banget. Tapi kayaknya kalau ini nggak aku ambil ininya, teman-teman ya, karena aku nggak suka rumput lautnya. Jadi aku makan nasinya aja ya. Saya tidak suka rumput lautnya. Rasanya gimana gitu. Jadi aku makan nasinya aja. Dan ini juga, ini amis banget teman-teman. Asli. Enggak tahu kenapa ini rasanya yang ini tuh amis banget. Ini amis banget ya, teman, sampai aku memuntah. Sampai aku nangis. Ini tinggal dua, aku udah gak bisa ngabisin, gak kuat karena ini apa namanya, rumput lautnya tuh amis banget. Kayak gimana ya, di sini tuh kayak di sini emblek-emblek gitu, teman-teman. Dan amis. Amis banget ini bener. Tapi kalau karena ini aku tadi udah makan ini dulu, salahnya aku tadi makan ini dulu, teman-teman. Harusnya aku makan ini atau ini dulu. Jadi, karena ini tuh amis banget, jadi nggak bisa kemakan gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku ngilangin rasa mual dengan makan apa? Tuh. Jangan pernah coba rumput laut, amis banget. Nggak tahu apa karena belinya udah malam ya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga apa karena belinya udah terlalu malam, jadi agak amis-amis gimana gitu. Untung ada apa, teman-teman, bisa tertolong. Ini mau bang biar gendut karena udah jam 10.15 menit. Udah gak kuat, minum dulu teman-teman. Untung tertolong ada apa, jadi agak tertolong rasa enak aku. Yaudah teman-teman, delivery dari aku, mukbang biar gendut karena udah jam 10 lebih, hampir setengah 11. Mukbang sushi tadi ada 10, aku makan 8 karena ini amis banget, jadi aku gak bisa makan karena sampai mau muntah rasanya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga kita selalu diberi kesehatan.